Eh, tahu nggak sih, biasanya ya, kalau kucing garong itu salah satu perwujudan dari setan. Tuh kan pada diem-diem, nggak pada ngobrol-ngobrol kan? Nani? Pada ngobrol, kamu tuh ya sukanya. Itu apa barusan lewat? Celupa. Hai, Lili dan Jamie mau main cepelak pukul cepelak ketar. Tahu nggak sih, besok itu kita bakal kerja tahu. Kerja di mana? Kerja. Lu kok kesini kak? Memang. Ini tuh mobilnya orang lain tahu. What? Ini kan yang lu. Ini mobil yang mau jual. Ini kan aku udah bayar Pel mobil Lamborghini. Kamu bayarnya? Aku udah resmi Pel kemarin itu kayak orang nikahan aja. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Astagfirullah. Ya ampun, penyok itu mobilnya. Tapi yang di belakang sampai penyok kayak gitu, lampunya manjang guys. Lampunya memanjang tuh kan, yang sebelah kanan udah, gimana sih? Udah, kita beresin dulu. Aduh. Kalau bisa sampai kayak gitu ya mobilnya ya. Kita perbaiki dulu kak. Di kenteng magic kak. Alright. Maju. Oke. Okay. Oh, udah bener guys. Yang satu warna putih. Oke, maju. Let's go, kita bawa pulang. Oh, parkir yang benar. Ini berarti rumah kamu yang baru itu mobilnya. Nyungsep itu gimana Leka? Ya ampun, adalah. Bentar aku maju, aku mundurin dulu. Mobilnya nyungsep itu, mundurin dikit. Nah, dah. Oh, bom. Nice. Oke. Gak apa-apa, mobilnya sudah dalam rumahmu ada apa nih? Wih. Nanti kamu mau. Oh, ini buat ruang ini. Nah, ini buat kamar tidurnya. Estetik banget. Ini buat kamar tidurnya. Mana kamar tidurnya, mana? Karena kita dua orang dan ini kamar satu. Nah, terus habis itu kita coba ke ruang belakang, ada miau-miau. Aku mau aku gendong. Oke, coba. Miau. Wih, kucing garong ya, guys ya. Mau dinamain siapa ini kucingnya, Kak? Ya, ini jadi namanya Cicau. What? Jadi Cicau? Cincau. Ini namanya Kicau. Cincau. Kicau. Kok kicau? Kayak burung aja berkicau. Enggak, ini tuh namanya Cincer. Soalnya kalau cincau kan hitam ya, guys ya. Kayak kucing itu. Ya, kamu ikut aku. Tangga lagi, itu ruangan apa, Kak? Kita ke kamar tidur. Alright. Wow, keren banget yang ini kamar tidurnya, guys. Kita tidur di sini aja, Tomper mau tidur di sini aja deh. Yaudah gini kita tidur di sini. Kucingnya menghilang. Tahu nggak sih, biasanya ya, kalau kucing garong itu salah satu perwujudan dari setan. Iya, guys, ya kan? Aku pernah punya kucing. Terus? Persia, tapi bukan garong. Terus? Terus, ya gitu-gitu aja. Biasanya ya guys, kalau kucing teriak-teriak waktu malam hari, tandanya dia itu berarti lihat setan. Kamu nggak sering nggak lihat kayak gitu? Kalau ada toke berbunyi tepet, tandanya di sekitar kalian atau di sekitar toke itu ada hantu. Nah, terus tandanya ya, kalau ada burung perkutut yang suara kuku tandanya juga kamu kok di situ. Wah, Tomper malah di luar genteng itu gimana Leka? Pel, ini udah jam 5 pagi, ayo waktunya kerja. Lihat Tomper di atas genteng itu bahaya sekali tuh kayak mau maling aja. Ayo sini ya. Pel, ayo Pel, kita mandi. Yaudah, dulu. Ayo. Pel cepat. Oke, kita bakal beres-beres dan siap-siap kita buat mandi. Dah, berangkat. Mandinya berangkat kerja. Oke. Bentar sampoan dulu kak, sampoan keteknya. Gak usah. Udah, ayo. Cuk dong nanti. Udah kita kelamaan nih, Pel mau pakai mobil Lamborghini atau biasa? Yang biasa aja deh. Iya. Yang Lamborghini peyok soalnya. Ya udah besok kita benerin, oke? Ya udah yuk, kita berangkat. Betul ya, aku kerja di mana, cuy? Aku lupa ini soalnya. What? Aku terkena amnesia ini. Aduh, di mana ini ya aku kerjanya ya? Kak, lampunya dinyalain, Kak. Ini gelap banget. Nah, yang terang gitu loh. Ya Allah, dari tadi. Biasanya ya, Kak. Aduh. Jam-jam segini di Sakura, kalau lewat terowongan bakal ketemu. Wih. Kita coba yuk. Coba. Wah.
kanan, kaki kanan, ke terowongan ke kanan, kaki kiri, kiri. Terowongan ke kiri. Ini rumor ya, ini ya rumor ya. Kalau di terowongan malam hari di Sakura bakal aku ada jadi penampakan. Besok aja ya, Pel. Pel, free spell. Aku tuh demi Allah, subhanallah. Aku takut banget ya. Karena kita juga mau kerja, nanti mikirin hal-hal yang aneh. Yaudah yuk, kita berangkat kerja aja deh kalau gitu. Dan rumor-rumor yang tidak meyakinkan. Ini udah nyampe. Mana tempatnya? Bentar. Ini kan Kak, seriusan di sini, Kak? Ini kan kantor paling angker. Orang jam segini masih ada orang sama bos. Mana orangnya? Iya, dia kerjanya 24 jam, guys. Kucingnya ikut kerja. Ayo kucing kerja-kerja biar dapat biskas. Sini miau. Wih, rame banget itu yang kerja di sini ya ternyata ya. Bukan apa aku bilang, rumor-rumor. Bentar, jangan-jangan itu orang-orangnya. Orang-orangnya. Wih, kucingnya ikutan kerja, guys. Bentar. Jangan-jangan itu orang-orangnya ya. Sebenarnya hantu mungkin. Tuh kan pada diem-diem, enggak pada ngobrol-ngobrol kan? Pada ngobrol, kamu tuh ya sukanya. Pel, iya. Kan kita katanya bisa tuh set malam-malam terus ke terowongan. Lah tadi kan udah ke terowongan, kamu malah enggak mau. Udah cepat kamu aja nih. Gimana sih? Ya udah kita ke terowongannya. Aku soalnya tuh takut deh. Oke guys, kita sekarang bakal ke terowongan ini. Itu aku nya diajak, aku digandeng. Ngapain aku ambil mobil dulu? Mana mobilnya? Oke. Peci. Bel. Oke, aku klaksonin ini ya. Bel, yang bener. Wah, silau sekali ya. Silau sekali mukanya sampai putih kayak gitu. Silau, ya ampun ya. Ya ada yang pacar. Oke yuk, sekarang kita bakal ke terowongan. Kita bakal memecahkan misteri terowongan ya. Alright. Pel, yang bener aja lo, Pel. Ros, bro. Wong, terowongan sebelah mana, Pak? Belok mana, Kak? Belok sana. Sini. Iya, situ. Sini. Oke. Okay. Iya, kamu lurus. Lurus ini lurus. Lurus. Eh, lawan. Aku di sini. Wong. Gimana malah muter. Gimana aku sih ini? Nyetir sampai udah kanan. Tompel yang nyetir-nyetir ini ya. Seriusan kamu mau ke terowongan? Huh? Seriusan? Tuh. Udah gelap banget kan itu terowongannya tuh. Mana lampunya mati lagi? Itu apa barusan lewat kenceng banget? Kejar, Leka, kejar! Kejar! Itu tuh. Buruan sabar. Oh! Coba lihat mukanya, Rika lihat mukanya. What? Bentar, ini mana tuh neneknya? Neneknya mana neneknya? Kenceng banget guys, nenek lampirnya. Oh no. Oh my god, buruan Kak, dikejar Kak. Udah hilang. Hilang. Coba. Waduh, mana muter? Woi, itu dia. Itu dia barusan. Kejar. Udah Kak, itu dia Kak. Dia kan neneknya kan nenek lampir. Oh no. Kita coba liatin mukanya ya. Waduh. Waduh malah gak sempet. Kita bakal liatin mukanya kayak gimana ini si nenek. Oke. Okay. Kita liatin mukanya. Lihat mukanya. Bye bye. Gak kelihatan mukanya. Bisa diajak berkomunikasi loh. Berkomunikasi iya. Maksud kamu? Iya. Mana neneknya? Coba kamu ajak. Waduh dia balik lagi tiba-tiba langsung balik ke sana Leka. Ini bulan sekarang kamu. Ih serem banget guys, ternyata ada nenek lampir beneran di sini. Eh udah pernah belum lihat nenek lampir di Sakura guys? Ya guys, mending kita belok aja. Ya mendingan pulang aja nih, perasaan Tomel udah gak enak nih guys. Aduh serem banget. Dan ya guys, katanya itu ada nenek-nenek itu aku dapet cerita dari ya satu itulah. Nah itu katanya nenek-nenek itu di Sakura School dulunya itu adalah orang. Terus tiba-tiba HP-nya lowbat. Dia di sebelahnya ditarik dan nenek-nenek karakternya itu
kalau ada orang yang jam segini itu, nah dia bakal ini, bakal ngegangguin kita. Ih, sarang banget. Oke, jadi buat kalian ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe kebab. Sampai tepuk pulang aja. Gak mau.